Halo sahabat tani semua. Kali ini saya akan melanjutkan bagaimana caranya merawat kacang panjang yang sudah saya tanam di media MRB Kascat ini. Yuk kita lihat bagaimana perkembangannya ya. Oke teman-teman ya, tadi sudah kita lihat bagaimana perkembangannya, bahwa kacang panjang yang sudah kita tanam di media ember berkacat ini sudah berbuah. Nah ini contohnya ya teman-teman ya, alhamdulillah sudah banyak buahnya. Jadi kali ini saya akan melakukan pemupukan selanjutnya ya, agar kacang panjangnya berbuah lebat dan selalu subur.
Oke teman-teman ya, demikianlah perkembangan kacang panjang yang sudah saya tanam di media berkacang ini. Dan saksikan video selanjutnya, mudah-mudahan kacang panjangnya berbuah banyak dan semoga bermanfaat.